Begini kondisi Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho usai tampil di Piala AFF 2022. Meski batal menjamu Persikabo 1973, Persebaya Surabaya menggeber persiapan, terutama untuk menatap pertandingan berikutnya melawan Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Liga 1. Persebaya kembali berlatih di lapangan Mapolda Jawa Timur, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Dalam latihan tersebut, Persebaya mendapat tambahan amunisi, sebab dua bintang mereka, Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho kembali bergabung setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Alhamdulillah semua pemain ada tanpa terkecuali termasuk Ridho dan Marcel juga ikut latihan, ungkap pelatih Persebaya, Aji Santoso. Khusus Marcel dan Ridho, Aji Santoso mengatakan bahwa keduanya sebenarnya masih butuh istirahat. Sehingga, saat berlatih dengan tim, kondisinya belum 100%. Sudah 3 hari dia pulang dari tim nasional ya, sekarang udah mulai latihan pelan-pelan. Saya lihat tadi memang kondisinya Marcel sama si Ridho belum bugar. Itu normal karena dia habis konsentrasi di timnas. Nah, sekarang ada waktu sedikit ini harus cepat-cepat bugar, tegasnya. Nyeri, Persebaya datangkan striker jebolan AFC. Persebaya belum berhenti melakukan pembenahan jelang putaran kedua BRI Liga 1 musim 2022/2023. Teranyar Bajol Ijo secara resmi mengikat striker baru Paulo Victor. Penyerang asal Brasil itu sebelumnya membela klub Kamboja, Fisyaka FC. Menurut pelatih Persebaya Aji Santoso, kedatangan Victor diharapkan bisa menjadi solusi di lini depan. Karena selama putaran pertama, Persebaya dinilai kurang garang di depan gawang lawan. Hingga 17 pertandingan yang dilakoni, Awi Slamet DKK baru mencetak 19 gol. Jumlah tersebut menempatkan Persebaya pada urutan kelima dalam daftar tim yang paling sedikit mencetak gol. Pastinya semua lini ada evaluasi. Salah satu hasil evaluasi yang mendatangkan striker baru. Dan saya tahu Victor juga pemain berkualitas. Apalagi pernah main di AFC Cup, terang Aji. Pecinta sepak bola Indonesia sebenarnya tidak asing dengan Victor. Mengingat pada tahun lalu, pemain bertinggi 180 cm itu membantu timnya mengalahkan Bali United di ajang AFC Cup. Kala itu ia mencetak 2 gol dari total 5 gol yang dibuat Fisyaka FC ke gawang Serdadu Tridatu. Transfer mengejutkan, Persija perkenalkan nama baru pemainnya. Masih ingat Aji Kusuma, pemain jebolan Akademi 3 Naga ini tiba-tiba diperkenalkan sebagai pemain anyar dari Persija Jakarta, untuk putaran kedua Liga 1. Aji pernah membela Timnas Indonesia U19, dan namanya cukup menjanjikan kala itu. Aji kemudian sempat bermain untuk Persiba Balikpapan, dan cukup mendapat kesempatan. Kontrak selama 1 tahun diterima ex-Borneo FC dan Bali United ini, dengan harapan dirinya bisa banyak belajar di Persija Jakarta arahan pelatih Thomas Doll. Pasti sangat senang bisa bergabung bersama Persija. Sebagai pemain bisa bermain di kasta tertinggi Indonesia menjadi sebuah impian semua pemain. Apalagi bisa bermain untuk Persija adalah sebuah kebanggaan untuk saya, urainya. Target pribadi saya sekarang adalah membuktikan diri saya sendiri terlebih dahulu dan yang pasti harus memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, tutup Aji.